Oke, kali ini saya akan memperlihatkan atau tutorial tentang bagaimana cara menggunakan frame yang ada di twibbonice.com. Nah, di sini saya akan mencontohkan dari frame yang saya buat ya. Nah, berhubung saya mengikuti manga dan anime Attack on Titan, jadi saya coba berbagi frame tentang Attack on Titan. Ini contoh, kalau kalian pengen memakai frame ini sebagai Yeager's juga boleh. Nah, ini contohnya, kita tekan klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, di sini kalian bisa pilih mau pakai browser yang mana. Di sini saya akan mencontohkan pakai Chrome saja yang sering digunakan ya, Chrome. Atau bisa gunakan UC atau bisa Safari atau apapun itulah, yang penting Google, yang penting ada akses internet dan browser internetnya bisa digunakan ya. Oke, nanti dia akan diarahkan ke halaman Twibbonice. Ya. Sambil nunggu loading, kita lihat. Kalau dia tidak muncul, di refresh saja ya. Di refresh. Ini internetnya sepertinya yang agak lelet ya. Ya, ini dia. Ya, ini dia ya. Frame-nya. Jadi setelah terbuka tampilan ini, kalian tinggal klik pilih foto. Nanti akan muncul pilihan mau ambil lewat mana. Kalau pengen buat dari kamera, silakan capture image. Ini berarti kamera. Tapi kalau sudah ada fotonya di dalam HP, tinggal pilih file. Oke. Kita akan pilih gambarnya di mana. Ini saya akan pilih, ini pilih image ya, nanti ada daftar mau dari mana, saya ambil dari UC. Nah, ini dia, saya akan gunakan gambar ini. Sure. Di sini kan tidak pas gambarnya ya, foto tidak pas, gunakan dua jari untuk memperkecil gambarnya ya, biar kecil. Kemudian gunakan satu jari untuk menggerakkan, menggeser gambarnya. Nah, seperti ini, kiri kanannya ya. Pas, jadi satu jari untuk menggeser kiri kanan, satu jari ini geser kiri kanan atas bawah, satu jari. Kemudian dua jari untuk memperbesar ya kan, memperbesar seperti ini atau memperkecil, dua jari ya. Nah, ini memperkecil atau memperbesar, dua jari, satu jari untuk geser kiri kanan atas bawah seperti itu. Oke, kita paskan sesuai dengan framenya, sesuai dengan keperluan ya. Sepertinya sudah tampan seperti ini. Yes. Kalau sudah selesai, tekan crop. Nanti dia akan mendownload gambar ini. Tunggu sampai selesai ya. Ini udah 100%, tapi kita harus tunggu dulu. Nanti dia akan otomatis download. Kode sudah selesai. Nah, oh ya, ini tekan dulu downloadnya. Download. Nah, ini downloading. Oke, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Wush. Tampan dan berani. Ini dia. I am Yeager's ready for rumbling. Oke. Jadi seperti itu kalau kalian menggunakan frame yang ada di Twibbonice ya. Ini sedang booming anime ini. Tapi kalau kalian yang sudah nonton dari awal sih ya, emang udah dari dulu ya, keren animenya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.